Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu? Yes. Mau nge-MC? Iya. Kayak baju mau ke mall. Panas, Pak. Panas banget, sumpah, sampai 35 derajat. Kan, Mai. Tapi lebih panas kalau nggak ngapa-ngapain hari ini, kan? Benar. Tapi hari ini kita mau ada satu kegiatan, bukan kita, tapi aku, Cira. Di suatu hari bersama Indi Barnes. Jadi hari ini gue mau nge-MC. Gue mau nge-MC di kliniknya Dr. Tompi yang baru di Tangerang, ya. Jadi ada hal yang barulah yang bisa kita lihat di sini. Katanya gak cuma klinik aja, tapi kayak ada cave-cave-nya gitu. Cave? Oh, goa? Cafe. Oh, cafe. Ya udah kalau gitu, kita masuk ke lapangan kayak apa? Oh, maaf. Salah pintu. Yakin nih kita gede ngasal. Banget ya. Gede, Bu. Apa tadi, Cip? Lu nanya apa? Yakin kita gak salah tempat nih, Bu. Enggak. Nanti kalau tadi jadi stick gimana? Ya pasti banyak lemaknya, enak kok. Jadi kita ke dalam yuk. Oh itu, Bu. Beautiful tuh. Ya, oh iya. Orang juga nanti bingung ya. Apa sih ini maksudnya konsep tea space ini? Apa? Ada restoran, ada apa, ada apa? Ya udah. Dingin banget ya, Cip. Bukan. Kita ke dalam yuk. Terang. Jadi ada dua sesi. Satu, ada press-cons. Jadi nanti sesi yang pertama tuh press-con, ada media segala macam. Katanya Pak Menteri Kesehatan datang. Yes, aku mau foto. Menteri Kesehatan siapa namanya, Bu? Pak Budi. Budi siapa? Ayo, ya, yang lebih lengkap ya. Dulu tuh gue pernah kesini sebelum ini jadi bangunan yang udah selengkap ini. Waktu awal-awal tuh benar-benar baru yang soft, apa ya, soft openingnya, baru kumpul-kumpul dokter-dokter gitu deh gitu. Jadi di, tempatnya di rooftop. Ini udah rapi banget. Waktu dulu tuh saya naik tangga, Pak, lantai berapa gitu. Misi, hi guys. Gak ada siapa-siapa. What? Gila, tapi ya Tomang itu ya, gue kenal ya, dia tuh selalu punya impian, planning, pasti dia bisa jadiin sesuai dengan yang dia inginkan, direalisasikan gitu. Mimpinya tuh banyak banget sih, Tompi. Sama kayak, ini apa sih dari kemudian tuh? Kalau hidung gak mancung. Itu bukan dari lalat. Apa sih? Maaf ya. Oh iya. Enggak kan? Enggak dong. Mau tanya sama Tompi, ah gimana caranya biar... Ya, jadi kalau sosok Tompi itu yang gue tahu tuh dia memang dari dulu ya selalu aja kalau udah ketemu tuh pasti nih gue pengen bikin ini, gue pengen bikin itu, gue pengen ini, pengen itu. Jadi dulu waktu pas dia punya klinik tuh di Pakubuwono udah jadi, gue pikir udah aman beres. Dia bilang lagi, gue mau pindah nih ke Tangerang. Hah? Iya soalnya di kliniknya itu sebenarnya rumah gue. Nah, ntar kapan kita bisa review rumahnya? Ya, assalamualaikum. Ini manajer aku, Bu Kiki. Cantik ya, bisa olah ya, tampil cantik. Jadi gitu, gue sih pengennya sebelum nanti mulai acara, pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Tompi. Biar gue duluan gitu yang melihat, yang lainnya lihat. Bener. Bombastik. Fantastik. Ini dulu. Bener juga ya, karena ini kliniknya Tompi, emang diawali huruf T. Tampak. Kan? Bener kan? Kalau aku ganti P-nya, tambah. Jadi B. Ada buah-buahan, pisang, semangka, melon. Kita buka ya. Nara! Santai, Bu. Santai. Aku cari nasi. Gak ada dong. Gak ada belum ya. Itu kue-kuehan. Oh, kue-kue dulu mungkin ya. Pasti ada nasi. Bu Kiki mau yang mana? Asin dong, antara ini Pak, ini apa sih? Setengah-setengah. Keju. Kenapa ya setiap mau acara ya, kue-kue yang disajikan itu selalu menurut gue menarik loh. Ini tuh kayak... Makaroni. Ya kayak sus. Oh, makaroni. Makaroni. Nyobain. Endul. Gimana? Makaroni. Iya, keju ya. Ini cabai rawit. Ini Barnes, boleh makan jaman-jamannya. Nanti tengah-tengah acara lo pengen puff ribet. Ini timpah. Kayaknya kalau dokter Tompi nggak pakai ketok. Iya dia lah. Iya betul-betul. Pulang. Terus ketok-ketok masuk ke rumahnya dia sendiri. Makasih kak George. Apa tuh? Script parensi. Wah tebel amat. Banyak. Makanya dia film nggak. Enggak, karena fonnya udah gede. Oh iya gede banget sih ini.
Jadi dibikinlah gua responnya ya segede billboard lah. Jadi kan enggak perlu pakai kacamata, Bu. Apa juga dong. Aku sama Ibu Tompi yang pakai jeduk. Jadi arti ini istri tercinta dari Tom. Satu ya. Satu dong. Satu kan? Juga jangan banyak-banyak. Ini bikin manajer aku. Iya. Ini asisten aku sepupu aku. Semoga lancar hari ini ya, Bu. Kita harus makanannya, aku apa sambil bisa? Entah aja deh Bu, kalau kalau gitu. Penuh ya? Penuh ya maksudnya. Arti ini udah ngerti. Mau lo di sebelah belakang? Apaan Bu, mau main di situ nih, Pak? Review. Di bawah itu. Boleh ya, Di? Boleh. Tahu gue juga. Kalau sekarang boleh. Main cabut aja. Jadi kita tangan gua nih, tangan gua. Tapi benar hidup gua miring-miring. Udah kesini aja, jauh dan kesehatan, benar kan? Kesehatan Pak Budi, Menteri Kesehatan. Nah, dibener kan? Aduh, gue deg-degan, Pak. Opening di sini, selamat datang di acara press conference dengan opening this day. Iya, kamu udah sedih. Ya, oh, tadi ada kemana? Aduh, saya rasa aduh, mau di gua ngapain? Masuk aja dengan misteri yang membuat. Oh, udah, kamu udah gak. Action. Ada yang ketok-ketok lagi tuh, Ker. Pasti makanan lagi. Eh, lo ini bosnya. Aduh. Aduh, tutup. Ntar gue dipotong lagi musuhnya. Ayo. Sebelumnya selamat lo, akhirnya kejadian semua mimpi lo. Gue tadi sempat bilang, Tompi itu kalau ketemu sama gue selalu punya banyak foto di situ ya, aku di sini. Kursinya beda. Oh, terbalik ya? Lo itu selalu menjadikan semua mimpi lo kenyataan. Dan hari ini, ya. Kalau punya hidung, dagu, mata, apa ada yang perlu? There's nothing I can do. Terus pasien paling repot. Sekali lagi, congratulations. Akhirnya hari ini terjadi loh. 21 Oktober. Waktu gue kesini, ini masih sebagian tuh bangunan belum jadi. Masih, wah, bener-bener. Itu kayak tahun lalu ya. Empat tahun di atas kan? Belum. Ini tapi tahun lalu, belum dari bulan lalu. Kejadian, bener loh. Yang orang bener-bener hebat. Kamu mulai acara, kamu kan? Gak kemarin ada orang operasi hidung di tempat lain berarti implannya. Perlu dilapihin ya? Kenapa aja? Hidungnya mati-mati. Hidungnya bis. Hidungnya tidak terasa. Oh gede banget untuk lo. Makasih ya. Kapan-kapan ya nanti gue kesini. Gue lihat tempat-tempat ini lo jelasin. Ya kan? Karena ambil lebih. Di usia lo harus masuk ke hiperbarik ya kemarin. Apa lagi tuh? I need a break. Lagi ngetren di seluruh dunia, sebuah rock chamber kayak bunker gitu, nanti dibikin jadi kayak sekian atmosfer, 2 jam atmosfer tekanannya. Jadi high pressure kan? Terus kehirup oksigen masih tinggi 100%. Untuk apa? Udara yang sekarang kita hirup ini 21% oksigennya.
Iya, terus duduknya ya sedapnya saya pada yang bersinggungan nggak total lah ya. Kalau ini kalau duduk 100% itu sama siap kemudian kita harus tindakan itu sakit ujung sini. Ini buat kulit, buat rambut, buat kerja jantung, buat selalu beri gue. Apa namanya? Hyperbaric chamber. Hyperbaric chamber. Oh, jadi hyperbaric itu bukan memotong usus. Itu bariater. Oh iya benar. Ini semua tahu penting ya. Misalnya pentingnya sekolah masuk jangan lupa ini juga. Yang itu sekolahnya beda, aku model. Oh jadi itu banget. Gue lihat tuh kompor-kompor hyperbaric itu. Oh jadi bukan memotong usus ya? Bisa juga. Misalnya, sekarang dia beda apa-apa, sekarang ya. Bagus. Tapi lo berurusan sekarang ini? Iya dong. Jaga keutamanya? Enggak. Gue mau jaga tadi ini gue operasi. Hah, serius? Iya, berperkan diri yang baru udah tau. Kamita? Iya loh, tapi kan juga tadinya tebel ya. Pas yang tes punya diri segen kalau mau Kamita sama dokter yang aku dia tebel juga, tapi dia sudah melalui proses Kamita. Jadi gue jadi tau kok rasanya kayak gini. Semoga lancar hari ini. Di siang hari, siang menjelang sore, resmian tea space. Tea nya apa senyatanya? Kompi, hati, hati, beauty, no, no. Tea space hari ini peresmian, malamnya di rooftop. Malam bawah nanti? Oh jadi mau di rooftop? Nah, kita pergi di bawah, itu kan pernah rooftop kan? Udah pernah. Sekarang kita pergi di bawah. Apa cara nanti malam kira-kira dari pagi? Pokoknya lancar, semoga lancar semuanya hari ini, baik dari peresmian sampai paginya nanti malam. Gue mau lihat Tommy joget. Oh, ya gimana? Gue mau lihat dia gitu, gak sesuai. Siapa tau Tommy mau beli dia siang hari itu udah ada jadi gini. Ini gak yuk, sini gak yuk. Mau jadi MC itu gampang, enak. Enak kalau udah lancar. Kalau kayak gini kan kayak preparation gitu. Nih, kalau jadi MC, kalau acaranya bagus yang dipuji biasanya IO-nya. MC nomor 2. Tapi kalau ada kesalahan dari MC, padahal sebetulnya bisa aja terletak kesalahannya cue card-nya memang salah tulis atau salah masuk. Salah pada MC itu berarti total seluruhnya disalahkan ke MC. Kita belum cencu. Kasian nasib MC. I know. Gak disangka Pak Menteri masuk lewat jalan belakang, pintu belakang. Padahal kita mau menyambut dari sini. Ternyata, is that? Bahkan memasuki ruangan-ruangan yang ada di lantai ini. Antara tadi pura-pura jatuh. Aduh. Yang kata Tompi, kayaknya lu dikira patung deh. Pura-pura jatuh. Ah, makasih. Kali ini saya mau infokan bahwa yang baru saja tiba dan masih ada bingungan di belakang, boleh menempati tempat yang telah tersedia ya. Baik, terima kasih. Baik, kami akan bersama-sama menghitung dari 3, 2, 1, yeay! Dengan ini T-Space telah resmi dibuka. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk diresmikannya T-Space. Puji Tuhan, alhamdulillah selesai sesi 1. Foto dulu karena baju sponsor. Heran ya, bener-bener deh ya. Tadi kan gua kasih sesi tanya jawab talk show Q&A, kagak ada yang maju, mesti gua samperin. Itu udah selesai, pada dateng semuanya. Yang bener-bener ya. Wartawan ya, Bu? Kira-kira ada yang tanya yang beda gak ya ke Tompi misalnya? Mas Tompi, menurut Mas Tompi, pendapat Mas Tompi tentang Indra Bekti gimana? Iya. Wah, udah ganteng.
gagah dong. Udah siap nih, masih satu hari dari yang tadi loh. Tadi kan lagi momennya press conference sama peresmian. Nah dilanjuti yang sekarang nih ya, langsung menuju ke sisi sebelah kanan. Kalau dari sini, dari T-Space, ini seremoninya nih. Jadi grand openingnya di T-Space. Jadi kita mau party. Doa gue cuma satu sih, gak panas. Semoga sukses ya, dan katanya Tompi juga mau show loh. Dokter juga, nyanyi juga, bener kan gue bilang kan. Tapi katanya performnya dia ini akan sedikit berbeda. Bukan di panggung, tapi di atas. Atas mana gue juga belum tahu, nanti kita lihat aja ya. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa selesai dengan sangat baik sampai nanti malam. Selamat sekali lagi untuk T-Space. Semoga betul-betul bisa menjadi sebuah tempat yang memenuhi keinginan dari apa yang menjadi impiannya Tompi. Tampaknya iya sih sudah terwujud dari galerinya ada, terus buat para seniman yang mau perform di sini dan juga punya komunitas seputar dunia seni bisa, dan klinik-klinik yang lainnya ada di T-Space. Sukses ya Tompi. Nanti suatu saat aku akan datang kepadamu untuk Tompi, kira-kira ini bisa direparasi ya. Yaudah, doakan semoga sukses ya perjalanan aku di hari ini untuk grand opening T-Space. Mau party. Vocal plus choir. Oh iya, bebaskan suara. Bebaskan suara. Do 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 do. Bunda, ya Allah, ketemu lagi nih kita. Aduh, ini geng cikal ya Bu. Iya benar. Kang Yu ini dedengkotnya kaula muda di masanya. Passwordnya adalah Kang Yu. Siapa yang gak kenal Kang Yu? Gawat pokoknya. Gila sih, gokil Tompi. Gue salut ya sama lo ya. Kliniknya di situ, rumahnya Tompi di sini. Iya benar. Apa di situ? Kata dia mau show di situ. Benar-benar sih, Jawa Tompi. Gue bangga. Gue bangga malam. Yeah, thank you so much. Okay. Hai, selamat malam dan selamat datang di acara Grand Opening Night T-Space Bintaro 2023. Senang sekali pada malam hari ini, saya Indi Bares kembali lagi bersama dengan Anda. So, ladies and gentlemen, please give big applause for the one and only, my close friend, here they are, Dr. Tompi! Kaukah kau diriku, tak sanggup hidup bila kau jauh dari kuku ini. Di pelukmu selalu. Kaukah kau diriku, tak sanggup hidup bila kau jauh dari kuku. Keren banget ya si Vocal Plus Choir ini, sekeren acara yang udah diselenggarakan dari siang sama sore. Gemes deh. Makasih lo udah ikutin gue. Gue udah ngikutin gue. Jadi kalau nanti gue pergi-pergi lagi, ada kegiatan lagi, ikut lagi, Cip. Oke, mau panas mau dingin, yang penting cutting. Apa sih? Subscribe, ya subscribe, like, share. Jadi kalau lo bilang kalau jadi MC selalu indah, dunia bagus segala-galanya, belum cecuk, panas, salah pakai sepatu. I wanna go have some fun out of the city.
frizz up my mind. I wanna have fun in the sun, 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 yeah, yeah, yeah. In the sun, I want it so bad. I wanna have fun in the sun. Permisi, permisi, kesini. Iya. Jangan ke makanan mulu, jangan ke burger, masih pun bentuk gue seperti burger. Cipta, ayo selesai juga. Yeay! Hari ini energi gue gak akan mungkin tetap stabil kalau bukan karena ada my mom. Ah, makanan bukan makanan dong. Gue tuh merasa berdosa deh, jadi gini. Kemarin nih Kiki nanya gini, Mbak, lo kan kerja besok mau gue temenin gak? Karena gue pikir ya udahlah simple, takut dia capek ya. Gue bilang gini, udah gak usah temenin. Tapi setelah gue baca keyword eventnya dari siang ke malam, akhirnya hari ini aku bersyukur ada mak gue yang lagi buka dus makanan. Udah gitu dia nyetir sendiri loh, Kiki kan yang manajer aku nyetir sendiri. Dari Bekasi, Indonesia, dan abis ini Kiki nyetir sendiri pula. Udah gitu nganterin gue juga. Wow. Takut diangkut sama truk-truk. Dan juga gak cuma my manager, tapi juga my sepupu, asisten aku. Cek. Oh, halo. Ya, siapa Bu? Ini Mbak. Udah ngomong sampai 2022. Wah. Gak jadi gue bully. Gak jadi gue bully dia. Bully-nya bully cinta. Dia berhayal jadi apa gitu ya. Itu inception ya kan. Cita-cita pengen sekretaris. Aku tetap cita-cita selamanya jadi artis. Amin. Selamat Cipta. Sama-sama. Nanti kalau gue janjian lagi, lu ikut lagi ya. Siap. Cipta. Daaah.